Di video sebelumnya, kami sudah membahas mengenai sebuah software bernama CPU-Z yang dipakai untuk melihat spesifikasi teknis dari prosesor. Sekarang, untuk melihat spesifikasi teknis dari GPU atau Graphic Processing Unit yang berada di video card, maka Anda bisa menggunakan GPU-Z. GPU-Z ini bisa di-download dari techpowerup.com. Sama seperti CPU-Z, GPU-Z juga bisa dipakai langsung alias portable tanpa proses instalasi. Pada tab Graphic Cards, Anda bisa melihat nama graphic card-nya, GPU yang dipakai, jumlah transistor, versi BIOS, jenis memori, dan lain sebagainya. Sedangkan pada tab Sensors, Anda bisa memantau berapa panas dari GPU saat ini, beserta core clock dan memory clock-nya.